belakang kayaknya ada ngikutin kita, Mbak. Jangan-jangan Ihsan sudah tahu kalau Nadine sudah mengusirku. Lalu sekarang dia mengejarku. Chandra, bagaimana caranya dia bisa menemui aku? Dia pasti mau mengambil permata merah delima itu. Aku yakin dia ingin menemuiku. Dan dia pasti ingin membunuhku. Mbak, kenal orang itu? Tolong lebih cepat ya. Dan jangan sampai mobil itu mengejar kita. Tolong ya, Pak ya. Lebih cepat. Iya, Mbak. Iya. Pak Chandra, kenapa kita harus ngebut? Di dalam mobil itu ada sesuatu yang berharga buat saya. Memangnya ada siapa? Caranya saya bisa kena denda, Mbak. Saya nggak mau kebut-kebutan gini. Ya udah, kalau gitu saya turun di sana aja, Pak. Turun di sana? Ini kan tengah hutan, Mbak. Nggak apa-apa, Pak. Daripada Bapak yang kena masalah, ya udah saya turun di sana aja. Ini, makasih ya. Kembaliannya, Mbak? Nggak usah, kembaliannya ambil aja ya. Terima kasih banyak. Chandra gak boleh menemukan tempat aku menyembunyikan jasad Mas Manu. Aku gak akan biarin dia Ya ampun, Chandra. Dalam keadaan marah pun, Ihsan masih baik sama aku. Pak Chandra, kita harus tunggu sebentar. Pak, mana perempuan tadi? Perempuan penumpang bapak kemana tadi? Perempuan yang tadi? Iya. Waduh, saya nggak tahu, Pak. Tadi jalan cepet banget. Saya baru nengok aja. Udah nggak ada. Ular itu pasti lari ke dalam hutan. Ular. Pak Chandra, ini kita mau kemana? Saya harus kejar ular itu. Ini kita mau kejar siapa? Pak Chandra! Aku gak boleh sampai tertangkap oleh Chandra. Dia pasti membunuhku. Tidak, itu tidak boleh terjadi. Aku harus mengambil permata merah itu. Dia pasti menginginkannya. Tidak, Ihsan. Mas Manu, tolong aku. Mas Manu, tolong aku. Tara. Kenapa Ihsan menyebut nama Tara? Apa dia mimpiin Tara? Tara, kamu di mana? Aku membutuhkanmu, Tara. Kamu di mana? Ada apa dengan Ihsan? Apa mungkin
roh Manu bangkit lagi dalam tubuh Isan. Aku harus terus lari, karena kalau tidak, Chandra bisa menangkapku. Hari ini pasti akan kudapatkan kau, Tara. Akan kudapatkan permata merah di rumah itu. Tara! Ayo keluar! Aku tahu kau di sini. Chandra datang. Pak Chandra, sebetulnya yang kita kejar ini siapa sih? Biar saya tangkap dulu permata merah lima ini. Kamu di mana? Tolong, aku membutuhkanmu, Tara. Ishan, bangun sayang. Kamu sepertinya lagi mimpi. Tara, kamu di mana? Aku membutuhkan bantuanmu, Tara. Sepertinya Tara dalam bahaya. Rohman, bisa punya firasat seperti ini. Tara,